بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنيم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن اهتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وضلالة وأهلها في النار إخواني رحمني الله وإياكم الحمد لله نشكر جل جلاله على شأنه على شأنه Pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pada Risalah Al-Ubudiyah li sel Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan kemarin kita telah bahas dari muqaddimah kitab ini dan sedikit biografi beliau rahimahullah taala juga telah kita singgung dalam poin-poin awal dan sebab penulisan dari kitab ini ya. Maka kita akan bacakan kita ulang kembali ya dari awal lagi insyaallah karena biar nyambung ya. Su'ila Syekh rahimahullah an kaulihi ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Syekh rahimahullah taala ditanya pada firman Allah Subhanahu wa taala wahai manusia sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Famal ibadah. Pertanyaannya apakah ibadah itu? Wa furu uha dan apa cabang-cabang ibadat tersebut? Wahal majmuu din dahilun fiha amla. Apakah cakupan agama ini masuk dalam pembahasan ayat itu atau tidak? Wama hakatul ubudiyah dan ditanya tentang apa itu hakikat ibadah. Wahal hia alamakomat, ya, bid dunya wal akhirah. Apakah ibadah itu adalah setinggi-tingginya perkara di dunia di akhirat? Am fil maqamat atau ada sesuatu yang lain yang lebih utama daripada itu? Waliyab sutu lana agar kami merasa tentram dengan ucapan atau dengan jawaban itu ya atau dengan pertanyaan itu ya. Inilah pertanyaan yang dilontarkan pandanya kepada Syekh taala. Kita akan tanyakan kita akan jelaskan dulu isi pertanyaannya, kemudian insyaallah kita akan jelaskan jawaban dari Syekh rahimahullahu taala. Ada yang punya bukunya? Yang punya bukunya silakan dibaca ya atau di disimak ya. Ifatul iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala yang ditanyakan oleh penanya kepada Seluruh Islam Bintiam yang rahimahullah ta'ala ya, adalah tentang ayat tadi. Di mana ayatnya mengatakan, Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan surah Al-Baqarah ya, ayat 21. Ikhwan yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah merupakan ayat pertama dalam surah Al-Baqarah yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, di ayat pembuka, ya, ayat perintah pertama, jadi pembuka tentang perintah Allah kepada hambanya, adalah pada ayat ini. Perintahnya adalah agar manusia semua menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia, Allah yang telah menciptakannya dan yang telah menciptakan orang-orang sebelumnya. Tujuannya agar kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tujuan daripada ibadah kepada Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Dan dalam ayat ini, Ikhwal Al-Iman menunjukkan bahwasanya awal perintah dari langit, dari arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehambannya adalah untuk beribadah kepadanya saja. Dan nanti syarah akan bawakan ayat yang sering kita dengar wa ma tul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah manusia diciptakan dan man, dan jin diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihat ayat ini Allah seru sekalian manusia. Maka ayat ini hitopnya adalah am umum. Mu'min kana am kafiran baik dia orang yang beriman atau orang kafir. Yang namanya manusia baik korban wa shirqan, atau syarqan wa korban baik timurnya atau baratnya ini terhitab dengan ayat ini karena umum lafadznya wahai manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia rob kita yang telah menciptakan kita. Maka sesembahan yang benar adalah sembahan yang menciptakan kita setiap sesembahan yang tidak mampu menciptakan bahwa ma'budun au ilahun batilah. maka sesembahan yang batil setiap sesembahan yang disembah oleh hamba kemudian dia tidak bisa menciptakan maka sesembahan itu sembahan batil karena Allah mengatakan ya Allah khalaqakum walladina min qablikum. karena dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi Tuhan yang kita sembah saat ini adalah sebagaimana disembah oleh orang-orang terdahulu. Yeah. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan lebih detail. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah adanya malam dan siang. Adanya matahari dan rembulan. Kemudian Allah mengatakan la tasjudu Janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari tidak pula kepada rembulan. Wasjudu lillah in kunt Ya. Hendaklah kalian sujud beribadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. Karena Allah lah yang telah menciptakan siang dan malam. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan matahari dan rembulan. Kemudian Allah tutup ayatnya, kuntum iyahu budun. Jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jadi kalau kita dianggap ibadah kita ingin benar, maka kita mesti menyembah pada ilah yang bisa menciptakan semuanya. Allah katakan, jangan kamu sujud kepada matahari dan rembulan sujud kepada Allah kenapa? Dialah yang menciptakan matahari dan rembulan, ya. Maka di sini syarat kesembahan itu bisa disembah adalah bisa menciptakan min adamin ilal wujud, dari suatu yang tidak ada menjadi ada, ya. Kemudian saudaraku yang dirati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah merupakan awal, ya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah, maka ayat pertama berbicara tentang ayatul muqatta'ah. Ayat kedua sampai ayat kelima ini berbicara tentang min simatil mu'minin, yaitu karakteristik dan sifat orang beriman. Dua ayat berikutnya, ayat ke-6 dan ayat ke-7 berbicara tentang orang-orang kafir. Kemudian ayat berikutnya sampai ayat 20 berbicara tentang orang-orang munafik. Ya Allah berbicara orang munafik lebih banyak daripada orang beriman dan lebih banyak daripada orang kafir. Kemudian setelah itu pada ayat 21 Allah perintahkan kita memerintahkan semua manusia untuk beribadah kepadanya. Tentunya setelah kita mengimani Allah meminta kita untuk ibadah kepadanya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampai kepada apa yang dijanjikan Allah surganya. Terus bagaimana ibadah kita? Ya tentunya orang yang berilmu, orang yang beriman, ketika mengimani tentang perkara ibadah yang Allah perintahkan kepada kita dengannya ibadah, kita timbul pertanyaan, bagaimana cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah yang ditanyakan oleh penanya kepada Syekh Rahimahullah Ta'ala. Ya. Maka daripada itulah buddha anna'rifa mahyal ibadah as -sahihah. Maka dengannya, dengan ayat itu kita masih tahu apa yang dimaksud dengan ibadah yang benar tersebut. Wala buddha anna'rifa Dan kita juga wajib mengetahui lawan dari ibadah yang benar. Yaitu ibadah batilah. Segala sesuatu harus kita ketahui. Kalau kita mengetahui sesuatu, maka kita harus mengetahui lawan dan kebalikan sesuatu itu. Sehingga kita berada di area, di area yang jelas, bukan area abu-abu. Faidah -abu. <tik> an <tik> an Kalau kita mengetahui tentang tauhid, maka kita mesti mengetahui lawan dari tauhid. Apa itu? Kesyirikan. Ya, mesti mengetahui kebalikannya. Sehingga kita pada area yang jelas, ini tauhid, ini syirik. Sebagian orang yang mengetahui Tauhid tapi dia tidak mengetahui kesyirikan, maka terjebak pada kesyirikan dan dia anggap ini bukan kesyirikan. Maka mereka berada pada area abu-abu. Begitu pula kita. Kita mesti mengetahui perkara-perkara ibadah yang sahih dan kita mesti tahu ibadah-ibadah yang batil. Ya? Maka daripada itu, seorang penyair Arab mengatakan, Arab tu syar lalishar, walakin li Tauhid. waman arafa sya waman araf apa waman ومن... ha huh? apa berikutnya kita ulangi lagi di mana seorang penyair mengatakan arab tu syar la li syar walakin li tauqi wa man lam ya'rif wa qa'a barang siapa uh, saya belajar atau saya mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan tapi agar aku terjauh darinya. Barang siapa yang tidak tahu keburukan, maka dia akan terperosok kepadanya. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. antang qadul uratul Islam urwa urwa. nasafil Islam man lam Hampir-hampir saja buhul-buhul Islam, ikatan-ikatan Islam tidak akan terlepas lain demi lain barang siapa seorang yang hidup terlahir dalam kondisi Islam tapi dia tidak tahu perkara jahiliyah jadi barang siapa yang tidak tahu perkara jahiliyah dari keislamannya maka dia akan mengamalkan atau terjatuh dalam perkara jahiliyah ini yang dimaksudkan oleh ucapan Umar tadi maka di sini kita masih tahu apa itu ibadah as-sahiha wa ma hiya ibadatul batilah. kita masih tahu ibadah yang benar dan bagaimana ibadah yang salah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ta menerangkan kepada kita ikhtal iman ya ibadah yang benar dan ibadah yang batil dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih detail dari apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Maka dengan demikian, ya kita masih tahu ma'yal ibadah. Apa itu ibadah? Kita masih tahu apa itu jenis-jenis ibadah ibadah karena ibadah tidak satu jenis dan ini ditanyakan oleh penanya adakah cabang-cabangnya ibadah itu apakah satu jenis tentunya ibadah ini banyak sekali bahkan setiap ibadah ini adalah setiap agama ini adalah ibadah setiap, setiap agama adalah iba, ibadah nasihat menasehati adalah ibadah menjalankan perintah adalah ibadah menahan larangan adalah ibadah ya bahkan tidurnya seorang hamba saja itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bila dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika alibadatu laisa min jinsil wahid. Maka daripada itu ibadah bukan satu jenis tapi jenis yang banyak anwa'un katsirah ya. Yang insyaallah kita akan terangkan jenis-jenis ibadah sebagaimana dijelaskan muallif rahimahullahu taala. Pertanyaannya adalah hal hiya syamilatun likulli dinin. Apakah ibadah itu ada pada setiap agama? Jawabannya iya. Setiap agama pasti memiliki ibadah. sahiha wa batila sawa ibadat. Agama yang benar dan agama yang batil sama memiliki ibadah-ibadah. Ya. Agama di luar kita juga ibadahnya banyak, tidak satu jenis. Begitulah dalam agama kita. Ibadah sangat banyak, bahkan Islam lebih banyak dari apa yang disyariatkan oleh agama-agama yang lainnya. Wa dan agama yang sahih juga wa baik agama yang dulu yang telah ada sejak dulu dari Nabi-Nabi terdahulu sampai agama kita saat ini, ya agama yang sahih juga sama ibadahnya banyak. Umat terdahulu juga bukan satu jenis ibadahnya. Terlebih dalam Islam, ini intisari agama-agama sebelumnya, maka ibadahnya lebih banyak. Ya. Yang insya Allah jenisnya akan diterangkan ucapan mu'alif berikutnya. Ya. iman yang dirati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Cuma di sini saya pauzan mengatakan, wahuna kafar kun bayn al -ibadah wal ubudiyah. Ada perbedaan antara penamaan ibadah dengan penamaan ubudiyah. Ya. Walaupun sama-sama dari kalimat abadah yu'budu ibadatan. Fal'ibadatu hiya ma'amarallahu jalla wa'ala bihi min ta'at. Adapun ibadah itu adalah apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dengannya dari ketaatan-ketaatan. Wa dajnibul muharramat dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Jadi disebut, disebut ibadah itu apa saja yang Allah perintahkan kepada kita berupa ketaatan dan apa saja yang Allah larang di, agar kita menjauhinya dari perkara yang haram maka itu ibadah. Wa amal ubudiya fahya Adapun ubudiyah, peribadatan ini adalah apa yang dihadapkan kepada manusia. Maka sebagian manusia atau manusia seluruhnya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian mereka ada yang peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan pilihan. Dia taat karena pilihannya ingin taat dan ini adalah ibadahnya jin dan manusia. Di mana jin dan manusia diberi pilihan untuk taat atau tidak taat. Ketika ada seorang hamba yang dia taat kepada Allah karena pilihannya karena menghadapi ketaatan maka ini adalah, adalah ibad apa ubudiyatun ubudiyatul matlub ibadah yang diminta oleh Allah dari hamba yang diberikan pilihan dan ini adalah orang-orang beriman baik dari kalangan jin atau manusia wa minhum min man min ubudiyatihi lillahi qahriyah ittarariyah tapi ada dari sebagian makhluk yang ibadahnya adalah karena terpaksa. Artinya ibadahnya bukan bukan apa? bukan pilihan tapi ijbaria. harus begitu. Dan ini kepada selain selain jin dan manusia. Selain jin dan manusia, mereka peribadatannya adalah demikian sesuai dengan paksaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala karena mereka makhluk yang tidak diberi pilihan. Harus begitu, begitu ya. Ya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran seperti Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam surah Maryam 93, Inna kulla man fis samawati wal ar ilaati ati rahmani abdan. Sungguhnya di setiap ya siapa saja yang di langit dan di bumi kecuali Allah datangkan padanya seorang hamba. Artinya semua di antara itu adalah hamba Allah yang hamba Allah pasti beribadah. Setiap hamba Allah beribadah. beribadah. Kadalikal malaika Begitu juga para malaikat aladziina ya'muruna Allah kama yu'mar. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diperintahkan. La yusihi. Para malaikat tidak mengentang Allah, tidak bermaksiat pada Allah. Kenapa? Ijbari. Ya, begitu terus. Paksaan kepada mereka, mereka tidak diberikan pilihan. Nah, maka ikhotul iman ini ya perbedaan antara ibadah wal ubudiyah, ya. Kemudian ihwat iman yang dirati Allah subhanahu wa ta'ala fa'ajabah rahimahullah ta'ala maka Ibu Timia rahimahullah ta'ala menjawab dari apa yang ditanyakan oleh seorang penanya dalam kesempatan yang lalu sudah kita terangkan ya kenapa kitab ini disebut dengan kitab al-ubudiyah sudah ya ada yang ingat kenapa kitab ini disebut kitab al-ubudiyah sebagaimana kebiasaan Syekh rahimahullah ta'ala menulis kitab itu sesuai dengan apa yang ditanyakan penanya. Kenapa kitab itu disebut ubudiyah? Karena penanya bertanya tentang iba, ibadah dan jenisnya dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Sebagaimana juga dalam banyak kitab beliau menyebutkan nama-nama judul kitabnya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Contoh Alkitab Wasitia, ya kan? Kitab Wasitia disebut Wasitia karena ada seorang penanya bertanya tentang akidah al sunnah berkaitan dengan nama dan sifat Allah yang berasal dari negeri wasit. Si penanya berasal dari negeri wasit, makanya disebut apa? Kitab wasitinya. Atau kitab tadmuria, ya sebagian kenal ya kitab tadmuria yang juga sama tentang kitab asal dan sifat. Seorang bertanya tentang kelompok-kelompok menyimpang dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari negeri Tadmur. Makanya disebut kitab Tadmuriyah. Dan begitu seterusnya banyak kitab beliau rahimahullah ta'ala demikian. Nah, maka Syekh rahimahullah menjawab apa yang ditanyakan oleh penanya. Fa'ajaba alhamdulillahi rabbil alamin. Maka beliau menjawab, sebelum menjawab, beliau menguji Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini bagian dari sunnah ya mendahulukan lafaz alhamdulillah ya segala sesuatu ucapkan dengan alhamdulillah ini adalah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an pertama kali alhamdulillah begitu pula kita dalam mukaddimah, senantiasa mendahulukan alhamdulillah kemudian berulah muqaddimah muqaddimah yang lainnya ya alhamdulillahirabbil al alamin alhamdu adalah pujian yang dalam makanya di, di bahasa kita disebutkan apa segala puji ya padahal tidak ada terjem, uh, kalimatnya bukan lilkul hamdi ya tapi alhamdu tapi terjemahannya segala puji kenapa karena alif lam dalam alhamdu adalah lil istiqroh yang artinya segala pujian makanya terjemahnya segala puji lillahi milik Allah walhamdu bil biljamili Maal al-mahabbati wa ta'dhim yang disebut alhamdulillah segala pujian yang indah bersama kecintaan dan pengagungan dan ha wahada lillah subhanahu wa ta'ala khashah dan ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus jadi kalau penyebutan alhamdu pasti milik Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita mengucapkan alhamdu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala enggak boleh ya makanya kalau di kalau orang berkata alhamdu belakangnya siapa? Lillah pasti kan? Kalau ditanya, bagaimana kabarnya mas? Jawabannya apa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, ini panennya bagus nih pak. Kayaknya panennya berkah. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Pasti gitu kan? Pasti pun Alhamdulillah. Enggak pernah mengatakan Alhamdulillah Muhammad, Alhamdulillah ada? Enggak. Tapi kalau tanpa alif lam, boleh tidak? Boleh. Tanpa alif lam. Boleh. Misalnya katakan ham, ham, uh, Hamid uh, uh, Hamidah Muhammadan, Ahmadan, Muhammad Muji Ahmad. Boleh tidak? Boleh. Karena tanpa alif lam ini maknanya bukan segala pujian. Tapi kalau menyebutkan Alhamdu mesti berikutnya lil lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Rabbul Alamin, Rubiah Allah Subhanahu Wa Taala, Jami'ul Mahlukat, as-samawati wal arma bainahuma huwa rabbul alam wal alam ya al alam rabbuhu kullu halillah alam semua robnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya kemudian beliau mengatakan al ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah ibadah itu adalah setiap penamaan yang mencakup setiap apa saja yang mendatangkan kecintaan Allah dan keriduannya. min al aqwali wal a'mali al batina -ba wa dhahira dari ucapan dan amalan yang tersembunyi atau yang nampak. Sampai sini dulu ya. Ini adalah definisi ibadah yang diucapkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dan ini definisi yang terus dipilih oleh generasi setelahnya sampai hari ini. Definisi terbaik tentang ibadah secara rinci adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan tidak yang seindah ini sampai hari ini para ulama kalau menyebutkan makna ibadah pasti mereka akan menyebutkan makna ibadah apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ya dan ini adalah secara rinci karena kalau ibadah kan makna ibadah ada dua ada makna ibadah secara umum ada makna ibadah secara rinci kalau ibadah secara rinci apa yang tadi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Kalau ibadah secara umum banyak definisinya. Seperti Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan al ibadah tu mana am ibadah secara umum adalah at tadallul wal khudu lillahi subhanahu wa taala bi pilih awamirihi wastinabi nawahihi. Beliau mengatakan dalam saru susul salah salian punya beliau beliau mengatakan yang namanya ibadah secara umum adalah seorang tadallul wal khudu yaitu merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dan patuh kepadanya dengan mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini mana ibadah secara umum? Maka beliau mengatakan paman abadallaha subhanahu wa taala wa yasurul fadla minhu falesa la falesa, falesa sahiha. Beliau mengatakan barang siapa seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala kemudian merasakan dirinya punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala maka itu bukan ibadah yang sahih. Hati-hati kita. Kita kadang lupa dengan mana ibadah secara umum. Ibadah itu seorang menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah. Kalau seorang hamba tidak punya keutamaan apa-apa, seorang hamba, seorang budak tidak punya keutamaan terhadap tuannya. Jangankan harta bendanya, istrinya, dirinya saja milik tuannya kan? Orang yang tidak punya apa-apa, hamba. Wa nahnu lillah. dan kita adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin engkau beribadah kepada Allah dan merasakan punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ketika ibadah kita kepada Allah jangan merasa kita punya keutamaan lebih dari yang lainnya karena merasa ilmunya lebih tinggi sampingnya oh, merasa ibadah saya lebih bagus darinya tidak karena ibadah itu adalah tadallul wal khudu merendahkan taat dan hina kepada Allah Subhanahu wa taala ini ibadah ya ini perlu kita perhatikan ya nah adapun secara istilah apa yang dikatakan Ibnu di ya ibadah adalah setiap penamaan yang mencakup segala perkara yang mendatangkan kecintaan dan kerinduan Allah maka Disebut ibadah yang benar adalah ketika terkumpul padanya dua ketentuan, dua syarat. Syarat pertama dicintai Allah, syarat kedua apa? Diredoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkara ucapan atau perkara perbuatan. Artinya, ucapan kita ini dicintai dan diridhoi Allah, perbuatan kita pun dicintai dan diridhoi Allah, maka itu ibadah. Kalau tidak mendatangkan keduanya, maka itu bukan ibadah yang benar, ibadah yang batil. Cuma sering kita pertanyakan masalahnya adalah bagaimana caranya kita tahu kalau Allah itu mencintai dan meridhoi ucapan dan perbuatan kita. Kisah itu kan, maka ikhwatal iman, kita mengetahui Allah itu mencintai dan meridhoi ucapan dan perbuatan kita atau ibadah kita dengan dua syarat pula dengan perintah dan larangannya. Allah akan mencintai seorang hamba yang mendatangi perintahnya dan Allah akan mencintai seorang hamba yang menahan diri tidak melakukan apa yang diharamkannya. Maka itu ibadah. Jadi kapan saja kita mendapatkan perintah kemudian kita melakukan maka Allah mencintai dan meridhai kita. Kapan saja kita menahan diri dari perkara yang diharamkan Allah maka itu dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, Makna kebalikannya orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya maka mereka adalah ibadah batilah. Ibadah yang salah, ibadah yang rusak. Kenapa? Karena ibadahnya tidak dibangun di atas perintah Allah dan Rasulnya. Seorang hamba yang meninggalkan perkara-perkara, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena perintah Allah, bukan karena larangan Allah dan Rasulnya, maka bukan ibadah. Saya meninggalkan rokok, kenapa? Saya ingin sehat semata. Saya meninggalkan anu-anu, kenapa? Ah, tidak selera dalam jiwa saya. Atau saya mengharamkan sendiri pada diri saya, tidak melakukan itu. Ibadah bukan? Bukan. Setiap ibadah adalah ketika seorang meninggalkan, karena tahu ini diburkai ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua orang mau minum khamr. Yang satu, dua-duanya tidak minum khamr yang satu tidak minum homer karena apa? karena kesehatan saya tidak minum homar karena tidak baik untuk kesehatan saya yang satu tahu dia tidak minum homer karena Allah larang dan dia takut akan ikobnya maka mana yang disebut ibadah yang, ibadah? yang pertama atau yang kedua? yang kedua yang pertama bukan ibadah karena semata-mata masalah pribadi dia tapi kalau seorang tahu dia tidak melakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala karena tahu larangannya ada maka itu adalah ibadah. ibadah. Nah, ini harus kita perhatikan semuanya harus kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna takwa yang sesungguhnya. Makna takwa yang baik kan sebagaimana dikatakan oleh Tolkien bin Habib. Talkin bin Habib mengatakan definisi takwa yang paling bagus. Di mana beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala ta bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawab Allah. Engkau takwa itu adalah engkau taat mengamalkan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan ilmu dari Allah dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut orang bertakwa adalah engkau taat kepada Allah dengan mengamalkan apa yang diperintahkannya. Sesuai dengan ilmu darinya. Ilmu darinya kita tahu ini dalilnya dari Allah Rasulnya. Allah merintahkan, Rasul merintahkan. Kita mengamalkan. Dalam rangka apa? berharap Allah menerima amalannya, Allah membalas kebaikan kita dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita amalkan. Wa ala nuri Dan takwa juga adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah sesuai dengan pengetahuan dari Allah. Jadi kita meninggalkan perkara-perkara yang menentang Allah karena Allah menerangkan itu enggak boleh. Tadi contohnya, kenapa seorang minum khamar tidak minum khamar? karena ini tahu karena, karena tahu dia minum khamr dilarang maka berhenti di situ itu ibadah tujuannya apa tuhopu Allah, yaitu khawatir akan mendapatkan siksa Allah subhanahu wa taala jadi orang bertakwa itu orang yang berharap pahala berharap surga ya khawatir akan siksa khawatir akan neraka ini adalah orang bertakwa kalau orang beramal tidak butuh pahala tidak tidak butuh surga seorang seorang beramal tidak takut neraka maka laisu minal muttaqin maka ini bukan orang bertakwa ya baik kita kembali ke apa yang disebutkan muallif rahimahullahu taala nah tadi kita sudah tahu bahwa ibadah itu kita tahu ibadah uh, Allah mencintai dan meridhoi kita dari dua perkara apa itu perintah dan larangannya maka perhatikan perintah Allah dan larangannya dari manakah perintah Allah dan larangan kita dapatkan juga dari dua sumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak didapatkan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya melainkan minal qurani was Sunnah mutaharah ya. ya arti demikian ya kalau ada orang mengatakan saya dapat perintah Allah Rasulnya selain daripada Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkan ya karena perintah Rasulnya hanya dari Al-Quran dan Sunnah as-sahihah ya فمرين الله تعالى من فالصلاة والزكاة، والصيام، والحج، و الحديث، وأداء الأمانة وبر الوالدين، وصلة والسل... الأرحام، والوفاء بالأهود والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل wal mamluki minal wal bahaim wa du'a'i wa wal ya beliau baru menyebutkan jenis-jenis ibadah di antara jenis-jenis ibadah yang disebutkan beliau adalah salat zakat puasa haji berucap kejujuran menunaikan amanah berbuat bakti kepada orang tua ya menyambung silaturahim menepati janji menegakkan perintah dengan kebaikan dan melarang kemungkaran jihad bagi orang-orang kafir dan munafikin berbuat kebaikan kepada tetangga kepada anak yatim kepada orang miskin dan kepada ibnu sabil ibnu sabil berarti orang musafir yang kehabisan bekal wal mamluk dan orang-orang yang kita miliki hamba sahaya minal adamin wal bahaim dari para anak adam dan para hewan wa du'a wa dzikri wa wal qira'ah berdoa berzikir dan membaca Al-Qur'an wa amsal yang semisal dengan itu minal ibadah adalah termasuk dari iba, ibadah maka ikhwatul iman yang dari Allah Subhanahu wa kalau kita rincikan dari ucapan atau contoh-contoh yang disebutkan muallif rahimahullah maka ibadah itu tidak terlepas dari tiga perkara yang perkara atau jenisnya ya jenisnya tidak terlepas dari tiga perkara. Yang pertama tataallaku bil kalbi, Yang pertama ibadah berkaitan dengan hati, yang kedua ibadah berkaitan dengan lisan, yang ketiga adalah ibadah berkaitan dengan anggota badan. Kan gitu ya. Amalan-amalan yang berkaitan dengan dengan amalan hati seperti apa? seperti tawakul. Ini tidak disebutkan amalan hati di sini ya. Tapi kita lihat dalam usul salasa punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia disebutkan Mislul tawakuli wa anwaul ibadati katsirat wa anwaul ibadati katsirah. Jenis-jenis ibadah itu banyak kata beliau. Mislul Islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a. Ya, wa tawakkul wa rahbah wa rahbah wal khasyah wal inabah dan seterusnya beliau katakan. jenis-jenis daripada ibadah itu banyak seperti Islam ikh, iman ihsan diantaranya berdoa gitu kan istighosa, inaba khosyah takut ya kemudian cinta dan seterusnya banyak ya ini disebutkan awal adalah jenis-jenis ibadah dari apa amalan hati jenis-jenis iman amalan hati diantar rasa takut kecintaan tawakal taubat ini amalan apa Amalan hati, ya. Maka bagaimana kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Ada di mana otaknya? Di hati, ya. Kecintaan dan kebencian seorang ada di, ha? di hatinya. <tuh> Maka ini amalan hati, tawakal, amalan hati. Di mana hati kita senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, ini amalan hati. Dan amalan hati atau hati ini merupakan mabna'u awan sya'uhu Tempat dan tumbuh kembangnya niat. Baiknya hati, baik seluruh anggota badannya. Baiknya niat, maka baiklah amalannya. Ini amalan hati. Jadi bagaimana amalan hati terjaga dengan baik. Tidak hasad, diantaranya kan ada penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ya seperti kesyirikan, seperti uh, al lal zai condong kepada kesatan kebatilan atau hasad dan semisalnya maka ini apa namanya penyakit-penyakit hati mesti diobati dengan penawar hati ya mungkin kurang kecintaannya kepada Allah mungkin rasa takutnya rasa tawakalnya berkurang pada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya Yang jelas hati punya amalan Yang kedua adalah amalan apa? Lisan. Amalan lisan seperti yang disebutkan oleh Syarahi seperti apa? Seperti zikir, berdoa, qiraatul Quran dan yang semisalnya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga ada bagian daripada apa? Lisan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar juga ada bagian dari lisan. Seperti seorang berdakwah dengan lisan, seorang memerintah, seorang menasihati, seorang mencegah kadang dengan lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, fa in lam yastati fa bi lisani." Kalau enggak bisa lagi, "Fa bi qalbihi, huwa adaful iman." Orang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah pertama dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan apa? Lisan. Nah, dengan tangan anggota badan. Dengan lisan adalah amalan lisan, dengan hati amalan hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu mimman da'a ila Allah wa amila Adakah ucapan seorang yang lebih baik dari orang-orang yang berdakwah, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh? Tentu jawabnya tidak ada. Maka ini amalan lisan yang utama, mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini banyak disebutkan amal lisan tadi ya berjihad kepada orang kafir munafik juga kadang dengan apa dengan lisan ya kemudian ada amalan dengan anggota badan banyak seperti salat seperti puasa ya seperti berzak apa sid, uh, hadis ini termasuk apa tadi sidul hadis masuk ucapan ya wadul amanah ini juga bisa amalan hati bisa amalan lisan bisa amalan anggota badan juga bisa amalan hati amalan lisan, amalan anggota badan yang jelas apa-apa yang disebutkan mu'alif rahimahullah ta'ala tadi ada unsur-unsur ibadah dari jenis hati, ada unsur ibadah berkaitan dengan lisan dan ada unsur ibadah berkaitan dengan anggota badan dan tentunya apa yang disebutkan mu'alif bukan pembatasan, karena mu'alif mengatakan wa'amsalu dhalika dan yang semisal dengan itu minal ibadah, merupakan bagian dari ibadah ya. Jadi yang disebutkan saya rahimahullah adalah apa? bentuk-bentuk contoh-contoh dari ibadah ibadah. Ini menunjukkan ibadah adalah sangat banyak ya. Saya rasa saya tidak akan tidak 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 perlu kita terangkan rincian apa itu salat, apa itu zakat ya. Tidaklah ya. Nanti ada pembahasan khusus saya rasa. Yang jelas kita pahami dulu ucapan muallif rahimahullahu taala dari apa yang beliau. Ya kalau sebutan secara ringkas pas sholat, kita paham sholat adalah amalan yang di dalamnya ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Ya. Zakat adalah am, uh, amalul bilmal. zakat ini adalah amalan harta. Jadi amalan yang keluar daripada tubuh kita. Amalan harta. Ya. Dan amalan harta juga bukan hanya zakat. Ya, bahkan sembelihan juga amalan harta ya, jadi Allah gandengkan antara amalan anggota badan yang terkait di dalamnya baik hati, lisan dan anggota badan dengan amalan harta. Seperti dalam dan dalam nur ayat aqimus salah wa atuz zakah. Banyak ini ayatnya ya. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Atau dalam fasal li, li rabbika wanhar. Dan salat telah engkau kepada Rabbmu dan sembelihlah. Ah, sembelihan adalah ibadah har, harta. Digandengkan antara anggota tubuh dan harta. Wasiam puasa ya anggota tubuh. Wal haj ya haji ini juga ada ada ibadah harta ada ibadah anggota badan. Wasitul hadis jujur dalam berucap ini tentunya ibadah ucapan. Wa amanah melaksanakan amanah mengedung tiga tiganya. Warwirul baidain ya berbuat baik kepada orang tua ini utama ya buat berbakti kepada orang tua adalah ibadah azimah, ibadah yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan berbuat baik kepada orang tua setelah kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu ila iya wa bil walidaini ihsana. dan Rabbu telah merintahkan kepada kalian agar kalian menyembah Allah saja dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Setelah Allah perintahkan kita berbuat baik kepada Allah dengan beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan sembahan selainnya. Kemudian Allah perintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. dulu ala anna maqamul walidain a'adham inggallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya kedudukan orang tua sangat tinggi di si Allah Subhanahu wa taala. Bal minhu yakni asiratu ilal jannah. Bahkan beri, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau ada pertanyaan, coba sedikit renungkan ketika Allah mengatakan wa qadara rabbuka alat. Tak butuh iya. itu ayatnya. Dan Rabbu telah memberitahu kepadamu agar menyembah Allah saja dan berbuat baik kepada orang tua. Di sana Allah sebutkan hak Allah, kemudian sebutkan hak kedua orang tua. Terus di mana hak Rasul SAW? Apakah maknanya ayat ini kita mendahulukan kedua orang tua kita daripada Rasul SAW? Karena ayat ini menyebutkan Allah kemudian orang tua tidak sebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau bertentangan ke ayat ini dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan la yu'minu minu ahadukum hatta apa sampai dia apa mencintai lebih mencintai apa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dirinya dari orang tua dan anak-anaknya apa jawabnya Ikhwan? Ya, Jawabannya dikatakan Sayyidina Rahimahullah Ta'ala wa haqq Allah Subhanahu wa taala fi hadil aya tadaman fihi haqq Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu mengandung hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah perintahkan agar kita beribadah hanya kepada Allah saja dan kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya kecuali dengan apa yang telah Allah gariskan dan Allah terangkan melalui lisan Rasul rasulnya. Jadi hak ibadah kepada Allah Mengandung di dalamnya hak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dengan demikian tidak berarti orang tua kita lebih kita utamakan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ya, mudah-mudahan bisa paham dengan ayat ini. Tapi di sini menunjukkan Manzilatul walidain, kedudukan orang tua, posisi orang tua sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak layak bagi kita seorang anak, mahma, kasurat ilmu. Walaupun kita mungkin banyak ilmunya, tinggi kedudukannya, tidak tidak layak kita untuk menyombongkan diri, memuliakan diri kita di hadapan orang tua kita. Sebesar apapun baktinya kita kepada orang tua tidak akan bisa membayar kebaikan orang tua kepada kita ya. Subhanallah ya. Kemudian wal ihsan ila al wal yatim wal miskin. Berbuat baik kepada tangga. Maka al iman berbuat baik kepada tetangga ini min alamat sidgil iman merupakan tanda tanda benarnya iman. Bahkan Allah mengatakan man kana wal akhir, Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir hendaklah dia muliakan, hormati tetangganya. Tidak boleh kita melecehkan tetangga kita, mengacuhkan tetangga kita tidak ya, tapi berbuat baiklah pada tetangga hatta Abi Muslimin, walaupun tanya kita bukan seorang Muslim. Kalau seandainya ditakdirkan kita punya rumah sebelahnya bukan Muslim, non Muslim, tetap berbuat baik kepadanya dalam perkara-perkara yang tidak uh, termasuk agama mereka. Ya, bahkan uh, ketika Amr bin As radhiyallahu anhu menyembelih suatu sembelihan, maka beliau mengirimkan sebagian makanan dagingnya kepada tetangganya yang non Muslim. Sampai-sampai sahabat yang ya Abdul kenapa kamu kasih mereka? Kan mereka non Muslim, kafir mereka ini, gak yang pada Allah dan Rasulnya. Kenapa berbuat baik kepada mereka? Maka beliau mengatakan, kada kadal jaru amwaluna, yuris amwalina. Hampir-hampir saja tetangga kita itu mewarisi harta kita. Subhanallah. Ya. Jadi hampir-hampir saya bukan berarti iya dia pewaris tidak. Artinya karena dia orang yang paling dekat dengan kita, hampir-hampir mewarisi harta kita. Kalau harta kita hampir diwarisi, masa kebaikan kita tidak boleh pada tetangga. Gitu ya. Ini fakihnya Amr bin As radhiyallahu anhu terhadap makna hadis Nabi sallallahu menghormati tetangganya. Wal yatim dan anak yatim di mata abu huwa lam belum seorang anak yang mati bapaknya dan dia belum sampai balik. Jadi definisi yatim itu seorang anak yang ditinggal mati ayahnya belum sampai balik. Maka yatim dia. Kalau sudah balik, nggak yatim lagi. nggak dapat santunan lagi. Kecuali dapat santunan karena miskinnya. Itu miskinnya, bukan karena yatimnya. Saya yatim piatu, Ustaz. Berapa tahun antum ditinggalkan? 20 tahun. Wah, enggak yatim ini mah. Ini ya, tidak ya? Yatim. Dan tidak ada istilah piatu yatim piatu atau yatim piano. Yatim piatu enggak ada istilah itu dalam konteks syariat. Yang mungkin bahasa kita hanya yatim saja. Jadi kalau piatu misalnya, kalau kalau piatu misalnya kalau kita bilang piatu ditinggalkan ibunya dapat enggak santun atau enggak dapat dari yatim karena dia bukan anak yatim. Anak yatim anak yang ditinggalkan bapaknya dia dalam ngasih kecil belum bang belum balik ya begitu sama seperti istilah mu'alaf Mu'alab itu orang yang baru masuk Islam setelah kupurnya. Orang kupur masuk Islam. Ah, itu mu'alab. Kadang orang katakan, Ustaz saya ini mu'alab. Berapa tahun ini setelah masuk Islam? Sudah lima tahun. Sudah nggak mu'alab lagi sebenarnya. Sudah bukan mu'alab lagi. Wal muslim hakiki. Dia seorang muslim yang sudah lama. Semua sahabat dulu mu'alab semua. Hampir-hampir semua mu'alab semua. Ya, jadi sudah bukan mu'alaf lagi. Ya mungkin itu bahasa kita yang mudahnya untuk menunjukkan saya itu bukan seorang Muslim yang terlahir dari kecil mungkin gitu ya. Ya secara bahasa diterima terima. Artinya ada konsekuensi hukum ketika orang mengatakan mu'alaf. Ketika kita katakan dia mu'alaf terus menerus, dia dapat bagian jatah zakat loh, jangan salah. Iya kan? Zakat itu pada berapa asnaf? Delapan asnaf. Salah satunya mu'allafatul ubiim orang yang mu'alaf yang di apa di agar dia dilunturkan hatinya, dilembutkan hatinya. Mu'alaf dapat. Udah bertahun-tahun dapat terus tuh orang jatah jakatnya. Enggak, sudah. Pertama dia masuk Islam saja dapat jatah. Selebihnya sudah tidak. Ya. Allah taala bisabi dia tidak bisa menjelaskan satu persatu dari jenis ibadah yang diterangkan mu'alif rahimahullah karena waktu. Namun setidaknya kita telah paham Ini bagian dari jenis-jenis ibadah yang diterangkan wa alif rahimahullah sebagai jawaban kepada penanya bahawa ibadah itu jenisnya banyak. Tidak satu bentuk. Dan ini merupakan kekompleksan uh, kekomplekan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan syariat Islam dibandingkan dengan selainnya. Dan ada faedah. Banyaknya ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, yang Rasulullah s.a.w. syariatkan kepada kita, ini tujuannya agar kita tidak bosan dengan ibadah tersebut. Jadi banyaknya ibadah yang Allah berikan kepada kita, ini menunjukkan apa banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyaknya apa halanya. kita raih menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan sisi lain agar kita tidak bosan. Karena kalau kita ibadah ya, wah bosan ini. Ya kalau kita bosan baca Quran, ya kita ikuti kajian. Kalau kita puasa senang kan bosan, ah zikir, ya santuni anak yatim dan seterusnya. Ya yeah. Allahu taala a'lam bisawabih. Demikian yang bisa disampaikan. Dan mohon maaf belum bisa ada pertanyaan ya. Karena masuk waktu Isya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terangkan lebih dalam dari apa yang disebutkan muallif rahimahullah pada kesempatan berikutnya. aku qul hadza wa astaghfirullah adzim. Subhanakallohummidzik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru wa alhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته